Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bin nasta'in Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang bertanya doktor tentang kaedah mengurangkan sakit setempat ya, localized pain, menggunakan air batu ataupun menuam dengan hot water bag dan sebagainya, mana lebih efektif eh? Sebenarnya dua-duanya bagus. Biasa kalau kita tengok atlet main bola eh, bila tercedera dan sebagainya, the orang kata apa, the emergency measures untuk mereka ni adalah cold pack, air batu eh. Air batu tu dia giving numbness sensation dekat area yang cedera tu. Juga air batu akan mengecutkan saluran darah sehingga darah tak sampai. Bila darah tak sampai, neurotransmitter yang memberi isyarat sakit pun tak sampai juga. Jadi kurang sakit pada masa itu eh. Bolehlah teruskan main tu. But in the long run dia tak bagus ya. Kenapa dia tak bagus? Sebab bila kita cedera, sebaiknya sakit. Bukan tak sakit eh? Kerana sakit itu adalah satu panggilan untuk memberitahu immune system ada kecemasan di tempat yang sakit. Sila datang kepada saya untuk bantu baiki kerosakan. So pain is our friend actually eh? Janganlah bila ada sakit kita obses, panik, nak semuanya nak kurangkan sakit serta-merta lah. Tengoklah how bearable the pain is eh. Kalau tak bearable, tak adalah masalah eh. Sampai nak pitam tu, tak payahlah, tak perlu tunggu sampai macam tu. Tapi kalau dia tak terlalu sakit, relax, tarik nafas, tahan nafas, jaga pernafasan ya. Dan buat beberapa benda yang orang kata apa, selain daripada painkiller ya, iaitu kita nak attract immune system ke situ dengan lebih cekap untuk membaiki kerosakan. Jadi semasa emergency di orang kata apa, jadi amalan lah untuk kita demah dengan air batu. Tapi masa fizioterapi memberi kepanasan lebih afdal, lebih baik. Bila you panaskan tempat tu, you dilate the blood vessel. Bila blood vessel tu terbuka, banyaklah bahan-bahan darah, nutrients, antibody, defense, repair mechanism datang ke tempat tu. Lebih banyak datang, tentulah lebih cepat pulihnya. Kadang-kadang ada bengkak juga. Bengkak tu pun adalah sebenarnya attraction daripada badan untuk bantu membaiki. It is common untuk bengkak. Tak perlu kata apa, panik kalau terlalu bengkak. Kecuali dekat sendi tu ada bengkak yang pelik sangat sampai kita tengok macam ada perdarahan dalam lutut, tu cerita lain. Itu pun tak ada emergency nak kena buang darah on the spot ya. You buang darah on the spot pun dia berdarah juga. So you kena berhentikanlah darah tu dengan cara yang kena belajarlah cara hentikan darah dalam sendi lutut dan sebagainya eh. Tu antaranya ya. Dan ada lagi satu kaedah iaitu alternate hot and cold bath. Kita selang seri di antara sejuk panas, sejuk panas. Alternate hot and cold bath ni you sejukkan dia, kemudian you panaskan dia, sejuk, nak suruh saluran darah tu kecut sekejap, panas nak suruh dia kembang supaya darah tu datang, kemudian sejukkan balik dan kembangkan balik. Jadi supaya ada efficient blood flow over the affected area eh. Jadi hot and cold bath ni pun antara benda-benda yang orang kata apa, diamalkan untuk relieve the pain ya. Bukan hot and cold bath saja, hot and cold therapy ya, tak kira lah infrared ke cryotherapy ke ya. Baik, kemudian antara perkara-perkara lain yang boleh digunakan adalah acupuncture,
Dia punca ni cucuk jarum ke tempat yang sakit tu untuk bagi tahu badan bahawa ada kecederaan lain di sini. Antibody pun dia tak kira apa, tengok ada cedera terus dia datang untuk selamatkan lembab tu. So dia datang ramai-ramai, lagi banyak jarum, lagi banyak tempat dikeliling jarum tu, dikelilingi oleh antibody. Bila jarum dicabut, antibody stays to repair. Dan juga adalah beberapa herbs yang kita boleh guna apart from conventional non-steroidal anti-inflammatory drug macam painkiller yang kita biasa tahu tu lah. Okay, non-aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drug. Aspirin lain sikit. Aspirin cairkan darah, non-steroidal anti-inflammatory drug. Dia do the opposite. Dia boleh pekatkan darah dan boleh cause blood clot kalau kita obses sangat menggunakannya. So, another option is yang doktor selalu cerita, non-steroidal anti-inflammatory herbs yang serve as good as NSAID dan juga selamat dan efektif. Jadi lain orang lain lah cara herbs-herbs tu, agak spesifik juga, tailor to the person. Ada juga formula yang umum yang kita boleh guna, cuma dapatkan nasihat jugalah kalau nak buat semua benda ni, seperti conventional medicine juga. So itu lebih kurang cara nak menangani kesakitan setempat. Sekian.